dia dari kecil memang kita tagline dia adik tak handsome. Dia selalu kata orang memang dari kecil-kecil pun dia suka main game. Hai mu meh, cuy kau mah meh seng ah, hai tu mu meh lau kai mu seng. He's actually originally very quiet and shy. Dia jenis tak banyak cakap. Dia ni jenis stubborn juga sebenarnya. Stubborn. Sebab tiap-tiap kali dia main dekat ni kan ada, kadang dia ada live dekat TV kan. Dia memang saya tengok. Tiap-tiap minggu kan dia ada. Jadi saya tengoklah. Ui, hoo, kancong eh. Yang kisi sengsik on chulai ngasi tu, ui, ajik tai lo, ui boy, kaya wa, ajik tai gabung yong lo. He trained a lot. He really like put his 100% commitment into this. Ayah dia yang paling excited. Saya terkejut lah. Saya terkejut. Wah, main untuk Malaysia. Macam tak percaya dia boleh sampai ke tahap macam ni. Saya ingat lagi first dia dapat juara dapat 1000. Semua family proud lah. Jadi bila kami tahu rupanya tournament tu sangat besar dan that time kami really proud lah. So dengar dia orang jerit Geek Fam, Geek Fam. Wah, banggalah. Saya ibu kepada Moon. Bapa kepada Nik Akif ataupun Dominos lah. Ibu kepada Aiman X-Ray. Ibu kepada Muhammad Dini, Muhammad Fuad ataupun Cikgu. Azon's elder sister. Washa Biki ke? Mami? Untuk playoff nanti, buat yang terbaik. Mal, aku tahu kau memang hebat main ML ni. Kau ajar je lah ada orang yang lawan kau tu. Kasih hentam je semua tu, kasih langgar. Berusaha sungguh-sungguh dan kekalkan rekod tanpa kalah. Terus berusaha perform dengan baik. Ignore semua negatif komen. Proof to the haters that you and Geek Fam are the best team in Malaysia. 就是尽量的去做好自己. Doakan semoga playoff ni adik berjaya buat yang terbaik. Team Todak, hashtag langgar. Team Todak, hashtag langgar.